Halo Digimers, selamat datang di The Sims 4 Get to Work Part 4 bersama Yuki, Yofi, dan Nuno. Oke, jadi seperti janjiku yang kemarin, kita hari ini bakal main menjadi Yofi dan ngambil profesi detektif. Ya, nggak sabar kan? Udah langsung aja kita main. Oh ya, sebelum itu, aku masih nunggu kalian ya, vote. Vote-nya kalian milih Yuki, milih Yofi apa Nuno buat jadi pendampingnya Yuki nanti. Jadi masih tetap ditunggu karena ada vote 2 nih, aku udah dapat. Tapi yang masih banyakan yang paling gede vote-nya itu si Nuno. Ya, oke. Gimana nih yang Yofi? Ya udah. Oke, okay. Ini masih pagi ya, masih 6:30. Dan Yofi mau sarapan dulu karena dia bentar lagi kerja, 3 jam lagi. Oke, okay. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga wonderful day. Gak kayak aku lagi sedih, tapi harus tetap buat video. Kok jadi curcol? Abaikan omongan aku ya, gak usah didengar. Kadang-kadang suka ngomong gak jelasnya. Loh, kenapa gak enak? Ini cowok-cowok pada tidurnya malam, jadi kayak kurang energinya. Dan Nuno, kamu kerja jam berapa? 4 jam lagi ya? Kalau si Yuki 2 jam lagi, berarti si Yuki duluan. Tapi dia, kamu bangun Ki, terus makan Ki, kamu sarapan ya? Sarapan apa aja? Eh kan udah ada ya, lupa. Ada apa aja nih, sugar. Ini untung masih ada nih, scramble eggs. Terus kamu Nuno, tidur deh. Kalau detektif, aku juga agak bingung sih ya, gimana ya biar dia dapat fokus. Belum tahu soalnya. Biasaan sih Nuno, latihan olahraga dulu. Lah kenapa? Bad aftertaste. Eh kamu ngatain makanan Yuki, Yofi. Enak loh buatan Yuki, baik tadi. Kayaknya 1 jam lagi. Yuki duluan deh yang kerja, biarin dia sarapan. Eh, di level 2 fitnessnya. Kan kamu ngantuk kan, aku bingung nih biar nggak ngantuk minum kopi tapi nggak punya itunya ya, apalah namanya, kopi apa kita beli aja ya. Udah nggak ya, kopi tulisannya gimana sih? Coffee maker, kita beli aja yang murah. Yuk, brew coffee biar gak ngantuk. Soalnya kan kita harus semangat nih pagi-pagi. Sengantuk-ngantuk sih kerja. The Sims 4 juga bakal ada update baru ya. Dia ngeluarin stuff pack ya. Luxury stuff pack. Ya, yeah, I'm so excited. Si bagus banget luxury-nya. Banyak-banyak.
banyak barang-barang yang luxury gitu. No, no. Yay, finally. Yah, aku belum sempat itu nih buat kopi. Ya udah deh. Kita join sama Yavi. Jadi ngantuk deh dia, ada yang jual kopi enggak ya di itunya? Di tempat kerjaan. Kalian jangan lupa ya cek videonya Anissa, karena videonya seru. Banyak cewek cantik dan cowok ganteng di videonya. Mayan kan buat cuci mata. It's time for start fighting crime. Ini adalah waktu untuk memulai melawan kejahatan. Pertama, hal pertama adalah menggunakan komputer dan cari case. Case itu kayak apa sih bahasa Indonesianya? Permasalahan gitu ya, case. Kita cari case Simon. Ya ampun, uncomfortable. Dan oh iya, Yuki udah kerja. Ini lihat bangunannya, aku pengen lihat dulu. Eh, salam chat. Ini ada polisi, ya gedung polisi di Gatchwork. Dan ini di Magnolia kah? Bagus banget ya. Ada yang datang ke polisi tuh. Ngapain kamu? Yaudah, kita langsung aja mulai. Gak mau nyanyain waktu. Loh, loh, loh. Get the case. Kita ambil case-nya dulu, permasalahannya dulu. Di komputer. Apa, ambil kasus ya, baru ngeh. Kasus. Dan di sini kayaknya lebih banyak orangnya dibanding yang dokter kayaknya ya. Maksudnya temennya banyak. Ada penjahatnya juga, lucu lagi pada sit up. Ya kita dapat. Kamu harus belajar ropes before you can handle running. Oh ya, harus belajar tali menali. You will start visiting a veteran detective. Jadi veteran detective, crimes can investigate. Use the crime map to travel. Kita gunakan crime map buat jalan ke kejahatan skin. Skinnya yang ada kejahatan yang gitu. Mereka kan udah pada start. Sit up. Ya deh, kita langsung aja ya. Oh, ini yang tadi yang datang ya. Ini ganteng siapa nih? Landin lo nih. Cakep deh kamu. Autofocus dimulai. Ya deh, kita langsung travel. Travel. Times kasus kita COV. Ya ampun, seru banget sih emang. Aku suka banget. Suara gitu. Saat di crime scene, kamu bisa menemukan sebuah clue. Clue bukti gitu kayak maksudnya. That will help you, bakal ngebantu kita nanti buat investigasi nanti ya. Sell an object and search for clue for an European government. Jadi juga kita harus ngomong kepada witness. Witness itu mungkin pelaku apa siapa, apa korban apa. To get a report about what happened. Oke. Ini rumahnya siapa ya? Ini kayaknya di Oasis Spring. Jinjen tetangga kita. Wah, ini teman-teman yang lain kok pada baca buku sih. Dasar. Ya udah, kita langsung cari bukti. Ini apa sih nih? Kayak aku ngelihat bayangan di sini. Search locals.
Kita cari clue-nya lagi. Lucu ya, dia kalau search clue gimana? Oh, dia punya pendeteksi kaki. Udah kayak avatar aja ya. Kok nggak bisa? Avatar itu loh yang siapa? Top ya. Top, top kok. Ups. Ini rumahnya siapa sih? Nuno lagi kerja ya. Aku nggak ngerti. Soalnya ini aku juga pertama kali ya. Jadi nggak begitu enggak. Ini bukan ya, ini cuma gosong apa ini? Witness, kita cari korbannya mungkin. Korban, tapi di sini nggak ada korban. Mungkin di atas. Nah, bukan itu mah. Polisi yang lain, kenapa pada Grants. Baca buku, aku juga mau dong baca buku aja kalau gitu kerjanya. Kok nggak ketemu adanya gosong-gosong? Apa di clean ya? Kok di clean sih? Oh, I see. Ini mungkin ya. Aku dapet di TV doang. Terus sini, oh jadi ini kayak dia kayaknya habis kebakaran ya. Kan? Full, sorry. Wah, itu pakai pengkorek kuping ya. Hah, keren banget sih. Di foto. Ini rusak juga nggak? Ya, rusak. Semua barang elektronik pada rusak. Apa berdebu sih? Kayak rusak apa berdebu, aku nggak ngerti juga. Udah sampai 5 sih. Enggak deh, kurang satu lagi. Apa ya barang elektronik yang kebakar juga? Ini dia. Nah ini dia. Oh, ini rumahnya Nina kah? Kita ngomong sama Nina. Kenapa pada berkumpulnya di sini? Ya ampun, kasihan banget, kurang tidur kan? Iya sih. Tadi aku nggak nyari kopi dulu sih. Hinara, lucu ya? ngapain ini diliatin? Lagian pakai rok mini. Enak banget. Ini jadi kesannya bukan itu ya, jadi kayak PDKT. Yopi, udah kamu nanya. Oh, udah. Apa tadi bacanya? Ya. Gak kelihatan lagi. Jadi kita langsung return. Ya, kamu ada spoiled food apa, Yopi? Oh, kamu bawa. Gak bisa diminum. Ini apa ya? Ini yang ditemu-temu yang tadi ya. Udah langsung return. Kok malah tidur? Ketahuan ntar. Oke, balik. Balik ke tempat polisi. Now, kita sekarang udah dapat buktinya. Ya. Kenal kita gunakan di chemical analyzer dan komputer untuk mengevaluasi bukti-bukti yang udah ketemu dari tadi tempat krim scans-nya. Scan ya, apalah itu. Oke. Kita cari kopi dulu sini, ada enggak sih? Bar snack buat makan gitu.
Kok pada sepi, lagi pada pergi ya? Tadi rame banget. Ini apa, rak doang? Kamu kasihan banget sih, Yofi, ngantuk. Makanya jangan begadang ya. Besok-besok gak boleh begadang. Di atas kali. Nggak ada juga ya, Dereng. Udah kopi ya, ya? Nggak ada. Ya udah deh. Sabar ya, tahan-tahan dulu. Kasian banget. Ini ya. Kita analis dulu. Kamu pengen pee? Nggak kan? Lihat mukanya si Yofi udah bete banget itu. Ya kan? Lucu banget mukanya. Cuma aku bingungnya di The Simpsons 4 itu aku kira ini adalah job polisi, tapi ternyata detektif. Karena emang detektif bajunya kayak polisi. Nggak tahu, mungkin dia adalah detektif sekaligus polisi. Maybe. Tau gak. Ini alatnya juga mirip sama yang di dokter ya. Bentar lagi udah selesai, ya ampun gak kerasa ya. Udah ketemu kah? Udah, use komputer buat take over. Loh kamu lapar? Ya udah kamu makan dulu, aku gak merhatiin. Udah pulang sih Yuki. Ya. Ya udah, kamu makan dulu deh. Ya, kita belum penuh loh ini sehari, kasian banget. Ya udah deh, kasian soalnya. Ih, snacknya aku mau deh beli. Apa ya? Ini kayak yogurt kah? Lucu banget ya. Kamu udah jago ngobrol siapa? Heidi. Heidi ya, teman kamu. Itu makanannya jangan ditinggal. Mana makanannya? Gaje banget kan. Ambil dulu. Ambil dulu, baru ngobrol ya. Ntar kebakaran lagi taruh makanan di situ. ih kok malah dibuang sih? Yofi did an adequate job today. Yah, kita keburu selesai. Padahal masih banyak yang belum. Aku coba yaudah, nanti aja ya besok-besok. Oke, kita dapat 144 million. Yay. Ya kita langsung pulang. Dan Yuffie gak lucu banget sih. Udah dibeli terus dibuang. Kita pulang. Kita lihat si Yuki dan yang lain-lain. Apa kabar? Apa kabar ya? Tuh kan untung belum dibuang. Kirain, udah kamu makan dulu tuh. Makannya jangan di sini. Dasar. Si Yuki, cantik banget sih kamu. Sambil sapa Yuki ya. I miss you Yuki. Ki. Lihat nih. Aa baru pulang, ganteng kan? Ki. Siapa yang ngedukung Yuki sama Yofi? Angkat tangan. Capek banget nih, Ki. Iya, aku tahu kamu capek. Aku juga capek kerja.
Dan ini adalah penampilan baru Yuki, jadi aku ganti semuanya. Jadi kayaknya aku pengen ganti modern aja. Bosan abisnya. Asinoy. Jangan lupa ya cek channelnya Anissa, karena di situ banyak video yang seru-seru banget dan lucu-lucu, jadi kalian mesti lihat channel dia, nonton videonya, komen, like, dan jangan lupa buat subscribe. Udah yuk langsung tidur ya. Chat dulu deh bentar. Rugi Payun. Aku admir, admir dia. Mengagumi. Kadang-kadang suka susah ngomong bahasa Inggris. Bahasa Indonesia-nya apa? Tapi si Nuno, oh ya Nuno belum pulang ya. Nuno pulang jam berapa sih kamu? Sampai 7. Bentar lagi setengah jam. Nuno lihat deh dia pakai jas gini. Sibuna torbel farbe. Piguna. Kamu bau deh. Siapa sih Yofi belum mandi? Gak ada pilihan itu ya. Sturm gush thark thark thark. Tanya gitu. Thark. Wogrichov. Have a good day. Yufka bumzoi. Falanas pitfall. Pi, udah yuk pi, pi. Kamu belum mandi terus belum tidur, kasian banget. Udah penuh kan? Ya. Eh ini belum dibersihin sih. Yaudah Ki, kamu bersihin ya. Ih error ya. Kirain error. I miss Yuki, Yuki, I miss Yuki. Sekali sehari ditinggal, langsung kangen. Nuno udah pulang, no. Nuno, aku pengen liat dong kamu penampilan gimana sih kalau pakai itu. Eh stop, stop. Lihat deh Nuno pakai baju jas. Siapa penggemar Nuno? Lucu, tapi dia tampaknya lagi capek sih. Dia nggak gantengnya kurang memancar ya. Capek banget. Ya udah kamu makan dulu no, baru ntar tidur. Makan dulu sekalian sapa si Yuki. Telepon history. Sapa Yuki dong. Nggak bisa, oh yaudah biarin deh. Kamu kurang funnya. Jangan deh, nonton TV aja. Romance. Nonton drama-drama gitu. Cie, cie, Yuki deketin Nuno tanpa aku suruh loh itu. Udah sambil nonton TV, sambil ngobrol deh mereka. Aspa! Yuya! Yuya! Kalian jangan lupa like FB kita ya di Gamers. Ya, nanti aku kasih linknya di bawah video aku. Jangan lupa tuh, karena di situ banyak ada updatean baru kita tentang picture, video, dan waktu kita bisa main bareng. Jangan lupa ya. Si Nuno makannya jadi lucu deh. Kayak gitu jalannya. Dah kalau udah dibersihin ya, pinter kamu, no. Si Yofi tidurnya bener kan tempat dimana? Eh kamu tidur di sini, aku nggak merhatiin malah tidur di sini. Ya udah kamu apa ya? Itu dulu. Kayaknya aku salah pakai skin deh si Yofi, pakai skin cewek ya ampun.
Ini nanti aku edit lagi. Ya ampun, aku gak sadar loh. Ampun deh. Mesti disensor bentar. Yaudah, kamu PO yang ngopi tapi ada itu ya. Terus tungguin dulu kamu sambil... Kamu langsung tidur? No. Kamu tau gak tempat tidur kamu yang mana? Oh, udah tau ya, ya udah bagus deh. Jangan ah. Udah yuk, abis itu langsung. Kok sit up sih? Ya ampun, ini kan kena pose lagi gak aja. Yuk. Back to sleep aja udah langsung. Udah malam juga, besok kan. Loh ini kenapa sih ini posenya? Ampun, ini suka. Apa ya, jangan dilihat deh. Belum aku edit lagi posenya soalnya. Iya besok kerja juga, ya ampun nih, udah. Sumpah, makanya kalau kebanyakan mod ya gitu deh. Udah tidur kamu. Ya deh, sip, God. Gantian nih si Yuki tidur yuk. Kamu kok suruh tidur juga? Eh, sana. Ih, tadi tuh kayak error ya. Gak jelas banget sih. Yaudah deh. Yaudah, kayaknya waktunya untuk mengakhiri video ini karena soalnya udah tidur. Dah, makasih udah menonton. Jangan bosan ya nonton video aku. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa kalian juga cek channelnya Anissa, nonton video dia juga karena lebih lucu di video aku. Terus jangan lupa like, share juga ya. Pokoknya apapun kalian mesti kudu ke channel Anissa. Yaudah, bye bye, see you in the next video.